Yang pertama, sebagai pemain, seberapa besar bangkit dari episode buruk di dua laga terakhir? Mungkin ada motivasi yang selalu Coach Almeida katakan untuk pemain dalam sepekan terakhir ini? Ya, coach bilang bukan karena kita kalah dua pertandingan terakhir kita tim yang jelek, dan bukan karena kemarin 24 pertandingan kita enggak pernah kalah karena kita tim yang terbaik. Karena setiap minggu sepak bola bisa berubah. 10 hari yang terakhir kita lagi di atas, lagi di nomor 1 dan peluang juara besar. Mungkin karena dua kali kita enggak menang, mereka terlewat kita dan bisa terjadi sama mereka juga. Kita harus selalu pikir positif dan kasih terbaik biar kita dapat 3 poin dan lebih dekat mereka, karena dua pertandingan ke depan kita akan ketemu tim yang head to head dan sebaik mungkin kita lebih dekat poin biar kita nanti bisa lewat.